Indonesia, negeri indah penuh pesona. Lautan menjadi jalur kontak antar peradaban yang melahirkan aneka warna kebudayaan. Sejarah juga mencatat kolonialisme dengan tirani kekuasaan yang menyengsarakan membangkitkan daerah-daerah untuk bersatu dan melahirkan Indonesia merdeka. Di era teknologi tinggi sekarang ini, pandangan dunia terhadap potensi kekayaan daerah semakin terbuka. Keadaan ini tidak saja memberi peluang untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga berpotensi menjadi incaran eksploitasi secara tidak adil, koruptif, dan persekongkolan licik yang menghancurkan alam dan memperdalam jurang kemiskinan. Kini dunia menghadapi krisis. Semua bangsa di muka bumi memastikan diri untuk tidak melakukan kesalahan, termasuk memilih pemimpin bagi masa depan mereka. Menghadapi krisis ini, seluruh potensi bangsa di daerah-daerah seharusnya dibangkitkan dengan kecerdasan dan kerja keras, kepemimpinan yang amanah, berani, dan terpercaya. Hanya dengan bangkitnya kekuatan daerah-daerah itulah Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang kuat. Apa pendapat mereka? Prakteknya, pemerintahan itu makin terdesentralisasi seharusnya. Jangan makin tersentralisasi. Kalau di Gorontalo bisa, kenapa tidak di provinsi, provinsi lain bisa? Sedangkan kita percaya pembangunan Indonesia-nya hanya bisa oleh daerah. Maka saya ingin mengatakan, kalau daerah itu kuat, bangsa dan negara akan kuat. Fadel Muhammad adalah anak sulung dari 8 bersaudara dan dibesarkan di Gorontalo. Ayahnya, Muhammad bin Muhsin Al-Hadar, adalah seorang guru dan pengurus pesantren Al-Khairat yang selalu berkeliling di 3 daerah, Gorontalo, Ternate, dan Palu. Ibunya, Fatma binti Salim, bekerja membantu kehidupan ekonomi keluarga sebagai penjual kue, seperti halnya para pedagang kecil di Pasar Bugis Gorontalo ini. Fadel yang lahir di Ternate pada tanggal 20 Mei 1952 ini mendapat nama ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Secara kebetulan, ketika saya, ibu saya masih hamil kurang lebih sekitar 5-6 bulan, di Gorontalo datang seorang pendakwah dari Jakarta yang sangat terkenal, namanya Habib Salim Bijendan, seorang ulama besar di Jawa, datang ke sini. Beliaulah yang mengatakan kepada ibu saya bahwa di kandungan kamu itu anak laki-laki. Kaget semua orang, belum ada alat seperti modern seperti saat ini. Beliau mengatakan dan berikan nama anak kamu itu Fadel namanya. Maka nama itu kemudian dipakai ketika saya lahir, langsung diberikan nama yang beliau berikan itu. Fadel sangat dekat dengan ibunya. Ibunya lah yang mengilhami Fadel kecil untuk berusaha mengisi masa remajanya dengan berjualan roti. Kegigihannya, kemandirian, kepemimpinan dan rasa empatinya terhadap rakyat kecil adalah cerminan didikan sang ibu. Keputusan Fadel menjadi gubernur pun merupakan dorongan ibunda Fatma yang sangat ia cintai.
Pernah nggak mimpi sih jadi gubernur itu? Saya belum pernah. Dan tidak pernah membayangkan bahwa sekali waktu saya akan jadi gubernur, mimpin daerah tidak pernah terbayang. Siapa orang yang paling menentukan sebelum Anda mengambil jawaban bahwa Anda akan mau jadi gubernur Gorontalo? Ibu saya. Jadi ibu saya adalah yang paling besar memberikan dorongan kepada saya agar Fadel, engkau kembali ke kampung sana, bangunlah daerah yang tertinggal, yang banyak orang miskin, agar supaya mereka bisa maju. Beliau bilang sama saya bahwa, nah Fadel, banyak orang yang datang ke saya ingin agar supaya Anda pulang ke sana. Saya katakan bahwa saya kan sibuk dengan usaha di sini, sibuk kerja jadi pengusaha. Tapi ibu saya mengatakan bahwa mereka bilang kamu lebih tepat ke sana. Saya tanya ke ibu saya panggil Mak. Jadi bagaimana? Menurut dia mengatakan kepada saya bahwa kamu kan sudah punya ya kebutuhan primer, artinya rumah sudah ada, anak-anak kamu sudah punya rumah, semua sudah cukup. Maka saatnya kamu untuk kembali mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada masyarakat yang di lingkungan di mana kamu dibesarkan. Itu yang menggetarkan hati saya, bahwa kalau begitu benar, setelah kita mencapai tingkat tertentu dalam kehidupan, kita tidak boleh kemudian lupa kepada masyarakat lingkungan kita. Maka saya kemudian semangat tumbuh, semangat untuk kemudian kalau begitu mudah-mudahan saya mampu melaksanakannya. Karena juga ragu-ragu, Bung. Belum tentu saya mampu. Saya belum pernah menjadi bupati, belum pernah jadi camat, belum pernah menjadi langsung gubernur. Menjadi gubernur itu kan tidak mudah. Berapa lama setelah itu Anda melapor lagi kepada ibu Anda untuk minta restu? Hanya 8 hari. 8 hari. Ibu saya gembira luar biasa. Dan mungkin itu yang merupakan puncak kegembiraannya dan kepuasan daripada hidup terakhir. Dan beliau sempat menyaksikan pelantikan gubernur di kursi roda beliau, menghadiri pelantikan gubernur saya, dilantik oleh Pak Hari Sabarno. Kemudian beliau kembali ke Jakarta, dalam beberapa bulan kemudian, kira sampai setahun kemudian mereka, ibu saya meninggal dunia. Tapi dia senyum ketika pelantikan, dia mengikutinya, foto bersama-sama saya. Artinya beliau mengantarkan sampai kepada titik saat saya mulai bekerja. Luar biasa. Fadel yang saya kenal pada awalnya, seorang insinyur yang baik. Seorang insinyur yang betul-betul bisa menjadi contoh dan teladan bagi para insinyur lainnya. Fadel ini memang istimewa. Saya berbeda 11 tahun di bawahnya ketika kuliah di ITB. Begitu masuk, orang kenal bahwa Fadel Muhammad adalah mahasiswa teladan ITB yang pada waktu itu tidak mengambil ijazah dan bekerja tanpa ijazah. Itu terkenal di ITB. Ketika terjun dalam politik dan ikut serta dalam pemilihan gubernur Provinsi Gorontalo, bukan saja memenangkan, tetapi berhasil. Berhasil berkat jagung, berhasil berkat sapi, berhasil berkat punya kepedulian terhadap pegawai, pejabat, apalagi yang kecil, juga mencoba menerapkan dalam lingkungan konkret daerah bahwa faham ekonomi pasar sosial bisa dilaksanakan. Fadel mengukir hidupnya dengan kisah-kisah sukses untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan latar belakang keluarga sederhana, terdidik untuk bekerja keras dan mandiri, Fadel menyadari bahwa kesejahteraan yang didambakan oleh semua lapisan masyarakat berada di pundaknya sebagai seorang gubernur. Pak Gubernur, secara sadar Anda menerima amanah menjadi gubernur Gorontalo. Apa ideologi dan pikiran-pikiran Anda untuk membangun Gorontalo?
yang selalu mendasari saya adalah bagaimana agar rakyat itu berpendapatan, dan bagaimana rakyat itu berpendidikan, dan bagaimana mereka-mereka itu ketika sakit bisa mendapatkan pengobatan yang mudah, akses terhadap kesehatan mereka. Tiga ini selalu membayang-bayang saya. Tiga ini selalu yang mendasari saya dalam membuat apapun juga. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, Fadel menetapkan prinsip-prinsip yang dijadikannya sebagai pedoman dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam membangun sebuah daerah, kita harus melaksanakan 3E 1R, yaitu kita harus melaksanakan efektif, efisien, ekonomi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah relevan. Jadi tidak boleh pemerintah daerah itu membelanjakan duitnya tanpa melihat relevansi masyarakat, tanpa mengetahui apa kebutuhan sebenarnya masyarakat. Bagi Fadel, pembangunan daerah seharusnya diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusianya. Itu pendapat saya. Namanya HDI, Human Development Index tinggi. Saya bekerja kalau HDI-nya bagus. Sehingga saya mengatakan dalam tesis saya, proksi daripada keberhasilan seorang bupati dan gubernur adalah apabila HDI-nya naik. Nggak ada guna dong kita kerja-kerja kalau HDI tinggal naik. Maka UUND bilang sama saya, Bung Fadel, kau udah benar. Sekarang kau baca ini, studi-studi yang kita bikin. Ada perencanaan berdasarkan HDI. Jadi apa yang dia bikin? Dia potret HDI tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Setelah ada instrumennya, dia kirim timnya, potret semua ada. Kelihatan di Gorontalo ada 12 kecamatan yang tertinggal HDI-nya. Ini yang kau intervensi, dia bilang sama saya. Jangan yang lain, ini yang kamu kerjakan. Apa tertinggalnya? Oh, di sini pendidikannya nggak benar. Benar, gurunya kurang begini-begini. Ini benar, karena ini kurang. Ini apa? Kesehatannya kurang begini. Ini ekonominya bagaimana? Oh, ini sudah nggak bisa kita bantu. Seumur hidup mereka sini akan susah terus, karena lahannya kering. Kau pindahkan rakyat ini ke sini. Jadi, saya baru mengerti dalam 2 tahun terakhir, bahwa perencanaan kita, pembangunan daerah, pembangunan nasional mesti dirubah berdasarkan Human Development Index. Nah, ide ini ternyata bukan ide yang baru. Oh, semata-mata saya bikin di Gorontalo. Ketika saya menyampaikan hal ini di Bappenas, itu beberapa profesor mengatakan, Bung Fadel, you are right. Sudah ada buku-buku mengenai ini. Saya tanya, kenapa Anda nggak bikin? Kita belum berani, karena ini susah. Apa yang susah, saya bilang, saya bikin di Gorontalo. Ya, mereka bilang memang betul, memerlukan keberanian untuk melihat fakta-fakta yang ada. Fadel menyebutkan kata kunci, keberanian dan fakta. Apakah penyeragaman pembangunan yang diterapkan pemerintah pusat adalah berdasarkan fakta yang ada? Makin hari memang prakteknya pemerintahan itu makin terdesentralisasi seharusnya. Jangan makin tersentralisasi, karena kalau dipertahankan dengan konteks seperti sekarang, inovasi sehebat apapun juga tidak mungkin bisa diseragamkan. Ini penting sekali. Kelemahan terbesar pemerintah pusat yang tadi dikatakan beliau adalah selalu menyamakan semuanya. Contoh kasus misalnya yang lagi rame PP41 sekarang. Semua pemerintah daerah diatur, ada asisten, ada ini, ada itu. Aneh, masa Jakarta memilih Jakarta sama dengan Papua, sama dengan Jawa Timur, berbeda-beda. Banyak PP-PP yang selama ini bikin rumit daerah karena sama pelaksanaannya, sama seragam. Ini yang mesti dibongkar pertama kali. Jadi pelaksanaannya, PP-nya itu harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Bila perlu 5 PP, silakan, gak ada masalah. Jangan dipaksakan satu aja. Bagaimana merubah mindset pemerintah pusat terhadap otonomi daerah? Kalau ini tidak, saya yakin kita sulit untuk kembali recovery untuk satu bangsa besar di tengah masyarakat internasional. Karena sekarang kita jatuh miskin. Begitu banyak persoalan-persoalan kekayaan alam di daerah yang hanya diketahui oleh orang daerah, terutama culture-nya, potensinya dan sebagainya. Pembangunan Indonesia-nya hanya bisa oleh daerah yang bisa membangun bangsa kita ini. Apalagi besok kita lihat
bahwa yang menjadi masalah utama daripada kita itu adalah pertumbuhan ekonomi itu semuanya ada di luar Jawa. Karena kekayaan alam semua ada di luar Jawa. Bukan di Pulau Jawa. Bagaimana menseimbangkan ini? Kalau masih kita lihat ada masalah-masalah masih yang belum selesai ada mengenai otonomi daerah ini yang tidak pernah pemerintah itu secara betul-betul menurut saya secara rela memberikan apa yang diinginkan daerah di dalam membangunnya. Di tengah-tengah persaingan global yang menyebabkan ramainya produk-produk impor di pasar lokal yang juga mengakibatkan melemahnya ekonomi rakyat, Fadel melakukan intervensi untuk kembali memberdayakan potensi yang ada agar rakyatnya tidak tergilas oleh konsep-konsep liberalisme ortodoks yang bertentangan dengan konstitusi di negeri ini. Bisa dikasih contoh yang sangat sederhana bagaimana Pak Fadel melakukan intervensi itu menolong warga Gorontalo untuk bangkit dari kemiskinan, dari keterbelakangan. Dalam hal masalah ekonomi atau dengan sadar membuat mereka berpendapatan, maka saya harus menaikkan harga-harga barang. Menaikkan harga produksi mereka. Misalnya ketika mereka panen jagung, kita lihat harga mereka tidak wajar, terlalu murah. Maka saya bikin sikap gubernur menaikkan harga mereka. Kemudian ikan ketika mereka mancing menjual Rp7.200 per kilo ikan tuna. Terlalu murah ketika itu. Maka saya bikin sikap gubernur menaikkan Rp17.000. Dua kali lipat lebih dari harga mereka yang biasa. Dalam bidang kesehatan, kita buat perda yang mengatur agar supaya ada pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi bagi orang-orang yang tidak berpendapatan yang cukup atau katakan miskin, itu bisa punya akses untuk mendapatkan pengobatan yang murah. Dari rumah sakit sampai ke tingkat bawah dan sampai ke tingkat-tingkat puskesmas malah posyandu yang ada. Demikian juga pendidikan. Kita lihat banyak orang yang tidak mampu. Maka kita atur agar supaya mereka-mereka itu punya kesempatan untuk menikmati pendidikan. Baik beasiswa dan sekarang sampai kepada satu kebijakan di mana setiap orang miskin, setiap orang tidak mampu itu pemerintah daerah intervensi untuk memberikan bantuan kepada mereka agar mereka berpendidikan. Artinya mereka sekolah dengan cuma-cuma dibayar oleh negara. Apakah itu tidak meninabobokkan rakyat Anda? Disitulah letak perbedaan pendapat saya dengan yang lain. Selama kita bekerja, selama rakyat tidak mampu, kita harus memberikan kepada mereka. Adalah kewajiban pemerintah daerah, adalah kewajiban pemerintah untuk terus memberikan kepada mereka. Jangan kita mengatakan bahwa ini rakyat kecil, nanti kita bikin begini. Tidak. Betul, kita mesti punya konsep bagaimana mereka diperdayakan, bagaimana mereka punya kemampuan. Tapi bukan berarti bahwa kita batasi mereka, kemudian kita mengatakan bahwa, wah ini jangan nanti jadi manja. Tidak benar. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, manja itu tidak ada dalam istilah membela rakyat manja. Rakyat selama tidak mampu, tugas pemerintah untuk memberikan perhatian kepada mereka. Begitu ideal konsep yang dicanangkan Gubernur Gorontalo ini. Apakah itu bisa dilaksanakannya dengan mulus? Tidak. Bahkan kritik dan perbedaan pandang datang bertubi-tubi sejak Fadel mulai memimpin provinsi yang baru ini. Ketika saya pertama kali menjadi gubernur, maka hal yang pertama yang saya katakan kepada mereka bahwa kita harus memiliki infrastruktur dasar, yaitu bahwa harus punya pelabuhan yang bagus, bisa bongkar dan muat kapal-kapal, bukan hanya bongkar saja, tapi juga bisa muat, dan kemudian ada lapangan terbang. Ibaratnya seperti rumah harus memiliki pintu dan jendela. Ketika itu ada perbedaan pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengatakan hanya mau membiayai pelabuhan apabila pelabuhan tadi menghasilkan uang. Setelah economics, dia hanya berpikir kapitalis saja. Kalau itu ada untung maka dikasih dananya. Akibatnya pelabuhan-pelabuhan di timur, contoh di Gorontalo, Ternate, di Palu, hampir semua tidak pernah tumbuh. Ketika saya menjadi gubernur, saya mengatakan ini keliru. Di pusat tidak setuju. Saudara gubernur, tidak boleh
Kami hanya memberikan dana apabila pelabuhan tadi ada. Maka saya berpikir bagaimana caranya agar ini harus jadi pelabuhan ini. Maka saya gunakan APBD. Saya paksakan APBD saya, bicarakan dengan teman-teman DPRD, kita belanjakan APBD kita, masukkan menjadi penyertaan di perum pelabuhan, dan perum pelabuhan uang tadi, tahap pertama 5 miliar sampai 10 miliar, dipakai untuk membangun pelabuhan. Setelah itu, baru mereka sadar, setelah pelabuhan di Gorontalo jadi, bisa bongkar muat, baru mereka mengatakan bahwa ini adalah konsep yang benar. Hal-hal seperti begini saya alami sangat banyak. Pertentangan-pertentangan antara pemerintah nasional dengan saya dalam membangun daerah. Di mana banyak kebijakan-kebijakan pemerintah nasional itu hanya berpikir seperti begitu. Kalau daerah ini ada untungnya, maka saya berikan begini. Daerah ini ada begini, maka kapal bisa mampir ke sana. Tidak berpikir bahwa negara mesti intervensi. Negara mesti bertanggung jawab terhadap tadi. Mereka mengatakan, ah sudah biar aja, ditumbuh baru diberikan. Nah ini pikiran-pikiran gaya lama. Pikiran-pikiran gaya lama yang di Gorontalo saya rombak semuanya sesuai dengan kebijakan ini. Maka saya kadang-kadang disebut sering bertentangan dengan pemerintah pusat. Saya dianggap sering melawan pemerintah nasional. Padahal tidak. Sama sekali tidak ada niat saya untuk melawan pemerintah nasional. Hanya saya berbeda sudut pandang dalam pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan kerakyatan. Upaya Fadel untuk memberikan pemahaman bahwa konsep intervensi terbatas adalah berakar dari Undang-Undang Dasar 1945, ia lakukan dalam berbagai kesempatan. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal, tetapi demokrasi Indonesia yang menjamin adanya hak-hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu, dalam kehidupan bernegara sehari-hari, peran negara diperlukan intervensi negara secara terbatas atau disebutkan dengan limited state intervention. Perlu ada, terutama dalam menjamin kesetaraan akses atas sumber-sumber kehidupan material, spiritual bagi semua warga negara. Sayangnya, Bapak-Bapak sekalian saya hormati, sejak Indonesia merdeka, sejak tahun 1945, kita belum pernah secara konsisten berjalan di atas landasan yang telah kita buat dan disepakati. Dalam menjelaskan konsep intervensi terbatas dalam konteks demokrasi ekonomi yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah berbeda dengan demokrasi liberal, Fadel selalu melakukan berbagai diskusi publik dengan tokoh-tokoh masyarakat, para cendekia, dan generasi muda di Gorontalo. Di dunia ini ada dua sistem besar sebenarnya. Satu yang disebut, kita sebut dengan liberalisme yang melahirkan kapitalisme, dan otoritarianisme yang melahirkan sosialisme ortodoks. Di dalam pandangan filsafat yang kita sebut dengan kapitalisme liberalisme ini, orang tiap manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya. Karena manusia dianggap akan mampu mengatasi problem-problem ekonomi dan sosialnya, biarkan dia bebas sebebas-bebasnya. Intervensi negara harus dikurangi sekecil mungkin. Inilah paham liberalisme ortodoks, kapitalisme. Di sisi yang lain, ada yang disebut dengan otoritarianisme, otoriter. Pandangannya adalah, tiap manusia dalam struktur yang tertindas tidak akan mungkin untuk bisa hidup baik secara sosial ekonomi, dan kita harus melakukan perubahan, dan negara harus mengubah sistem itu dan melakukan peranan yang besar, sebesar-besarnya. Apa yang terjadi di dunia sekarang dalam paham liberalisme ini, yang liberalisme ortodoks ketika dulu lahir, ternyata ketika pasar bebas diberikan kebebasan seluas-luasnya, ternyata akan terjadi kompetisi dan yang besar menjadi semakin besar. Ketika yang besar menjadi semakin besar, maka terjadi monopoli. Terjadi monopoli akan menghancurkan pengusaha-pengusaha yang lain. Disitulah terjadi krisis ekonomi Amerika pertama. Tapi kemudian John Maynard Keynes mengusulkan ada intervensi terbatas negara. Jadi di seluruh dunia pun sekarang, termasuk di Eropa Barat, ekonomi pasarnya ada tapi dikontrol oleh pemerintah. Diintervensi oleh pemerintah, terutama hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, public domain, ataupun yang menyangkut kepentingan
rakyat kecil, ekonomi menengah dan kecil. Yang kedua adalah demokrasi itu sebuah keharusan, tapi demokrasi politik dan demokrasi sipil saja tidak cukup. Yang diperlukan juga adalah demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi budaya. Jadi demokrasi dan ekonomi pasar adalah sebuah keharusan. Namun ekonomi pasar yang dikontrol dan juga demokrasi yang juga menjamin hak-hak sosial dan politik. Yang tadi katakan Amir itu betul. Negara-negara Amerika Latin ini sekarang merubah, gak mau lagi mereka. Mereka rame-rame melawan Amerika dengan mengatakan tidak. Mereka kemudian menyebutkan dirinya sosialisme baru. Padahal yang mereka bikin adalah intervensi yang terbatas tadi untuk kepentingan rakyat. Begitu banyak intervensinya yang mereka bikin. Apa yang saya katakan? Bahwa banyak orang-orang di Indonesia dan juga negara lain yang protes terhadap pasar bebas dalam pertanian. Tapi kita gak berdaya. Yang aneh adalah pemerintah kita ikut-ikutan pasar bebas, kita mesti free market dan sebagainya. Padahal kita dihancurin oleh mereka dari belakang. Dari diskusi-diskusi seperti ini, Fadel terus memberikan pemahaman kepada masyarakat Gorontalo tentang kebijakan intervensi terbatas yang dilakukannya. Diskusi publik itu juga mengungkapkan kesulitan dan hambatan yang dialami ketika Gorontalo memulai kebijakan ekspor dari hasil pertanian rakyatnya. Ketika kita mau mengekspor sapi, ada larangan untuk mengekspor sapi. Di Indonesia tidak bisa. Sementara secara ekonomi, bahwa sapi ini menguntungkan untuk kalau kita ekspor. Tidak bisa kita jual dalam negeri. Kita jual ke Jawa, biayanya lebih mahal. Harganya murah. Kita jual ke luar negeri, biayanya karena lebih dekat. Dan harganya lebih mahal dari harga pasaran di dalam negeri. Dulu pertama kali, Bung Hinca, di Gorontalo ini kita mau bikin produksi jagung, kita mau ekspor jagung itu dilarang. Alasan mereka, karena jagung masih kita impor, maka kita dilarang ekspor. Dibatasi kita. Saya tidak mati akal ketika SBY kesini acara MTQ, STQ ke Gorontalo, saya kemudian membuat acara ibunya, ibu SBY. Dan saya bilang sama beliau, ada panen jagung ibu, kalau bapak berkenan, iya saya yang pergi dan saya akan mau ekspor. Kaget, tidak dalam agenda kenegaraan. Tiba-tiba panen jagung habis, beliau ekspor jagung 4.000 ton. Terbuka langsung ekspor jagung. Mereka larang Jakarta, langsung terus terbuka ketika itu. Dengan sadar saya bikin itu. Memang Fadel ini waktu kita di Kadin, memang paling jago kalau soal approach-nya, soal lobby-nya, bukan main. Semua kita di lobby untuk maunya dia jadi begitu. Semua kita di lobby. Saya nggak perlu di mana, bisa juga dia lobby gitu ya. Tapi memang lihainya ke Fadel, dan untuk itu saya pikir salah satu sukses story Anda. Fadel Muhammad ini seorang lobbyist yang luar biasa. Pada zaman Ibu Mega, itu benar yang paling sering dikunjungi adalah Fadel Muhammad. Padahal Fadel Muhammad itu bendahara umum Golkar. Kelebihannya Bung Fadel adalah satu keren, kedua sabar nungguin Mbak Mega bicara apa saja. Jadi kalau sekarang ini Pak SBY juga gambarnya dipasang besar-besar oleh Pak Fadel, saya yakin juga terpesona oleh Pak Fadel, bukan Pak SBY-nya tapi Bu SBY-nya. Di Gorontalo ini rakyatnya sebagian besar Islam. Dan obsesi sebagian besar mereka adalah ingin pergi haji. Ketika saya jadi gubernur, saya pergi dengan mereka. Saya merasakan bahwa pelayanan haji sangat minimum sekali dibandingkan dengan layaknya seorang rakyat, serakyat mendapatkan pelayanan tersebut. Apa yang saya katakan? Bahwa pelayanan haji ini adalah pelayanan yang juga harus dimiliki oleh rakyat. Itu hak mereka. Maka pemerintah harus intervensi agar supaya dia mendapatkan pelayanan utama. Saya perbaiki bandara,
di Gorontalo dan saya minta kepada menteri di Gorontalo menjadi bandara antara haji. Artinya apa? Seluruh orang haji di Gorontalo ini kita urus semuanya. Paspornya, tiketnya, seluruhnya persyaratan haji dia urus di Gorontalo. Dia berangkat ke pesawat, naik ke pesawat sudah beres. Tiba di Makassar hanya transit selama 2 jam langsung naik ke pesawat terbang internasional. Tahun 2010 Gorontalo saya minta sebagai bandara haji yang benar sehingga bisa berangkat dari sini langsung ke sana. Saya adalah seorang yang penganut pluralisme dan saya penganut menghargai berbagai agama. Ketika saya memberikan perhatian terhadap agama Islam, saya memberikan perhatian terhadap MTQ bikin di Gorontalo, tidak ketinggalan. Orang-orang Kristen pun saya berikan perhatian yang besar. Dalam agama Kristen ada Pesperani, yaitu perlombaan nyanyi di tingkat nasional. Saya kemudian panggil tokoh-tokoh gereja, saya panggil para pendeta, kita duduk bersama-sama mereka untuk memilih. Dan kita bikin training. Saya mengambil orang yang paling jago, datang bikin pendidikan bagi mereka. Akhirnya Gorontalo bisa menjadi juara dua di tingkat nasional. Gorontalo bisa muncul di tingkat nasional. Dan sekarang mereka-mereka saya perbaiki lagi dan saya katakan adalah tim penyanyi daerah. Maka baru-baru ini mereka meraih di WINA, pertandingan nyanyi internasional. Mereka-mereka bisa menjadi juara satu tingkat internasional di mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Luar biasa Gorontalo. Pak Fadel, Anda beruntung punya wilayah yang begitu indah ini. Hijau. Itu sungai ya? Sungai. Itu sungai Bone. Sungai Bone yang memberi kehidupan tuh? Iya. Itu lahan-lahan sawah yang ditanami oleh padi dan jagung oleh rakyat kita. Dan di ujung sana adalah Danau Limboto. Oke. Dapat dilihat bahwa alam itu begitu subur di sini. Anda nggak khawatirin nanti akan habis? Karena pembangunan di Gorontalo? Oh tidak, mudah-mudahan tidak demikian adanya. Anda menciptakan sebuah simbol yang hebat di Gorontalo untuk kantor DPRD, kantor gubernur, dan kantor-kantor lain justru di gunung, di daerah yang sangat tidak produktif dan kemudian menjadi simbol-simbol Gorontalo. Apa yang melatar belakangi, mengapa Anda secara sadar memilih itu? Saya selalu mengatakan bahwa jangan mengganggu lahan produktif. Kita harus beranikan diri membangun lahan-lahan yang kritis. Lahan-lahan yang tidak produktif. Maka contohnya di Gorontalo. Ketika saya mesti bangun kantor gubernur, dengan kompleks pemerintahan, kita mengambil lahan yang kritis, kita bangun kantor. Langkah-langkah ini, pola-pola pikir ini, mestinya dari awal kita bangun. Dan selalu kalau orang bangun kantor pemerintahan kan harus seperti di Amerika, Capitol Hill, di Filipina, di Inggris selalu tempat yang lebih tinggi. Maka saya cari tempat yang bukit, kita desain yang bagus agar supaya nampak abadi buat selamanya. Strategi mengembangkan bangunan di lahan kritis merupakan konsep Fadel yang jauh menyongsong masa depan. Lahan kritis menjadi bernilai ekonomis, sedangkan lahan produktif dipertahankan dan dimanfaatkan untuk pertanian rakyat. Sosok Fadel yang rela meninggalkan kemewahan sebagai pengusaha, bekerja keras dengan segala kemampuannya untuk memperjuangkan hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan budaya dengan konsep pembangunan yang jelas dan terukur, merupakan sosok kepemimpinan yang dirindukan bangsa ini. Bapak Fadel ini memang kami sangat akui, Pak.
begitu beliau datang di provinsi Gorontalo ini seolah-olah membawa semacam membawa rezeki kepada masyarakat provinsi Gorontalo. Oh, kalau Pak Fadil Muhammad di desa di sini Pak, jujur saja, waktu pemilihan saja dia dapat berapa? 99,6% seperti itu. Makanya orang sayang sama Pak Fadil Muhammad seperti itu Pak. Sekarang harga jagung berapa? Ya, sekarang jagung harga jagung di sini 170 Pak. 70. Harga jagung? Ya. 170 rupiah. Ya. Serius kan? Ya. Ada 2000 rupiah per kilo? 1700 Pak sekarang. Oh, 1700 bukan 170. Jadi ulang Pak, harga jagung sekarang berapa Pak? Ya, 170. 1700. Ya, 1700. 1 kilo. Meskipun pengembangan ekonomi rakyat di Gorontalo nyata-nyata memberi hasil bagi masyarakat di daerah itu, tetapi kritikan terhadap kebijakan Fadel tetap muncul. Bahkan dalam diskusi publik pada saat peluncuran buku Reinventing Local Government, kebijakan menanam jagung dianggap salah dan disarankan untuk diganti ke sektor kehutanan. Ada sekitar 25 orang di Indonesia ini, di antara 440 pemimpin. Apa kata yang tepat untuk menggambarkan mereka yang di daerah ini? Amanah. Amanah. Ya? Jadi mereka itu amanah. Bukan soal management. When your heart is there, you can do it. Are you for the people or are you for yourself? Itu aja. Ini tadi marah soal jagung. Jagung bukan tujuan. Ya, komoditas enggak tujuan. Nah, ya, itu pun salah. Kenapa salah? Jagung kita butuhkan. Pola makan kita butuhkan jagung sekarang. Kalau kita impor, berapa ruginya kita dengan pengangguran begitu besar? Saya serban saya ini adalah banyak, tapi satu adalah sosial ekonomi pertanian, ya. Jadi kalau kamu bilang balikkan ke hutan pada saat sekarang, yang penting komoditas itu ngangkat orangnya naik ke atas. Jadi dia jadi alat. Dia jadi alat. Hutan boleh kalau kalian dulu enggak tarik semua ke Jawa. Ini angku apa nih? Semua pembangunan ini tarik ke Jawa nih. Maka kami dari daerah pun semua ke Jawa. Karena kekayaan dan tarik semua. Center of excellence di Jawa semua. Jadi yang ada pembangunan sebelum reformasi semua segala macam ini adalah pelanjutan cara Belanda mengelola bangsa ini. Yaitu ditarik semua ke Jakarta. Semua kekayaan tadi tarik ke Jakarta nih. Maka itu kita balik kemari. Apa yang telah dilakukan Fadel Muhammad di Gorontalo adalah wujud nyata dari perjuangannya membela hak-hak rakyat yang diamanahkan di pundaknya, sekaligus cermin atas kepatuhannya terhadap amanah sang ibunda. Pak Fadel, secara sadar Anda memainkan peran untuk bekerja keras untuk rakyat. Anda pilih jagung, Anda pilih ikan, bahkan Anda pilih juga pertanian yang lain. Sehingga kemudian Anda mengatakan begitu rupa bahwa jagung bisa memberdayakan. Tiba-tiba orang mengenal Anda menjadi gubernur jagung. Anda tidak malu disebut gubernur jagung? Saya malah bangga dikatakan gubernur jagung. Kenapa? Karena paling tidak sesuatu yang bisa menghasilkan uang bagi rakyat dan pada akhirnya semangat untuk tanam jagung itu muncul di mana-mana. Jagung itu cuma urusan petani saja, bukan urusan gubernur. Harusnya begitu kalau orang banyak mengatakan. Kalau mereka lupa bahwa rakyat itu harus kita berdayakan. Rakyat itu mesti kita berikan arahan yang benar dan kita manage mereka. Jangan dibiarkan mereka sendirian. Kita adalah bangsa yang besar. Kita harus timbulkan segala sesuatunya dari diri kita, dari rakyat yang ada dan dari yang kita punyai. Anda yakin bahwa Indonesia akan bisa maju bila Gorontalo akan maju? Saya punya keyakinan. Gorontalo adalah bagian daripada 33 provinsi yang lain. Dan kalau kita mengatur dengan baik daerah ini, insya Allah secara nasional kita akan maju. Anjur lahir sebiji nangkang, naga terdapat di Surabaya. Padel Muhammad saya banggakan, di hari raya bagus dapat dengan saya. Tolong
Padel mopi yang manusia. Lada si patana dong, olo ode dumati. Ngedaat padel Muhammad, moto talo raiyati.